viewers selamat malam Video kali ini tentang tamu yang tak diundang Yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah Dan membuat saya tidak bisa tidur nyenyak malam ini Di tempat saya namanya ini kaki seribu Mungkin di tempat lain istilahnya beda Mungkin di Jawa kelabang seribu Tetapi bahasa Indonesia adalah lipan Nah, saya penasaran apakah ini kakinya benar-benar seribu apa enggak kita hitung dulu 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9, 10 11, 12 14, 15, 16 17, 18 18 kiri dan tentunya 18 juga di kanan berarti 36 kaki taruhlah yang sempat hilang tidak bisa dihitung lagi terular empat berarti mungkin empat puluh kaki jadi ini namanya si kaki tiga puluh enam atau si kaki empat puluh bukan kaki seribu nah ini pas tadi uh, saya hantam dengan dengan pedang uh, pisau di dapur sempat keluar gelembung udaranya ini dan ini yang warna-warna hijau kekuningan, ini sepertinya racunnya, dan ini senjata utamanya. Jadi, senjata utamanya ini yang tugasnya menggigit mangsa, nanti ekornya akan menyemprotkan bisa atau racunnya. Ya, lanjut kita coba ukur panjangnya berapa cm ini sudah saya siapkan mistar dan ternyata panjangnya ini kurang lebih 13 cm ya lumayan panjang juga ya ini sudah cukup besar masih bisa kita lihat racun atau bisa yang keluar dari tubuhnya ketika saya harus uh, menyerangnya ya dan kita coba lihat berapa lebar badannya 1 cm. Jadi panjangnya 13 dengan lebar badannya 1 cm. Sudah cukup lumayan besar untuk ukuran lipan. Jadi teman-teman viewers kalau digigit lipan tidak usah panik ya ada salah satu cara mengatasi racunnya yaitu menggunakan air liur ayam jadi kalau digigit ya cepat-cepat untuk mencari ayam tu kita ambil air liurnya kemudian kita usapkan di Tempat di mana atau di bekas gigitan lipan atau kaki seribu yang kakinya tidak sampai seribu ini, ya, ini masuk pada golongan hewan serangga, ya, cuma serangga yang cukup berbahaya juga. Ya, demikian videonya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.